UKM Penanganan Sadar Sosial di Unigang kebetulan mau mengadakan lomba baca puisi. Temanya memang agak genit karena waktu itu kita angkat soal uji tubuh. Nah, pamflet sebar. Pamflet di Ini kemudian sebagai perbandingan pengguna media sosial di Indonesia seperti ini. Itu kan terlihat. Nah ini, kok kita pun mas kerja? Disampaikan terus saya nggak ada settingan ya, saya nggak minta ini lagu ini. Bersama-sama mengupayakan bagaimana cara menangkal atau mengatasi hoax dan fake news yang beredar luas di saat atau di era digital ini. Ya saya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah sejenak kita. Ini memang kalau sudah sampai ke kalangan warga itu memang sudah sangat-sangat susah, sangat sulit ya. Ketika misalnya kita bisa dilihat geografis pengguna internet di Indonesia. Paling banyak itu tentu saja di Jawa ya. Kemudian Sumatera. Nah, tapi dilihat lagi ya, X. Terima kasih. Mari kita buka kegiatan pagi hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasinya? Karena ya teman-teman KKN itu juga punya program non infrastruktur ya. Yaitu di antara yang sering dipilih atau banyak dipilih itu adalah sosialisasi. Jadi bagaimana nanti mempublikasikan pimpinan yang komisionernya dengan jangan yang model-model jelasnya kan? Upayakan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah ya, Kemenkominfo, kemudian juga lembaga-lembaga ya, masuk di antaranya kampus-kampus. Tahapan pengawasan untuk kampanye kan belum terjadi ya. Jadi hari ini kita diawali dengan kegiatan hari ini. Ini adalah bagian dari proses pencegahan di mana panwas kecamatan yang kita baru lantik tanggal 28 Oktober kemarin ini di proses pengawasan tahapan ini salah satunya adalah hari ini kita bekali dengan bagaimana pengawasan di media sosial. Karena hari ini tren untuk pengawasan pemilu atau media yang digunakan untuk peserta pemilu adalah di berbagai platform di media sosial. Sehingga untuk pencegahan dan pengawasan optimal itu hari ini kita memberikan bagaimana metode-metode pengawasan di dalam media sosial seperti itu. Pelanggaran apa Pak nanti yang misalkan ada pelanggaran atau hukuman atau sanksi yang dikenakan nanti? Ya, sebenarnya yang kami antisipasi atau dalam proses pengawasan itu adalah adanya kampanye di luar jadwal. Bagaimana platform-platform ini kan dia menyediakan adanya iklan. Padahal kampanye iklan adalah ada dalam jadwal yang ditentukan oleh KPU. Ketika tahapan kampanye ini apalagi yang beriklan ini kan diatur khusus ya tahapan iklan. Apalagi ketika ini belum tahapannya. Ada peserta pemilu yang beriklan ini kan bisa jadi potensi pelanggaran pidana pemilu. Dan itu adalah setiap orang ataupun dalam pengawasan tahapan ini, iklan kampanye ini yang kita khawatirkan dalam tahapan di kampanye ini yang di platform-platform media sosial ini yang harus kita antisipasi begitu. Bagaimana kita membedakan antara iklan dan status ataupun status dari masing-masing peserta pemilu ataupun masyarakat biasa seperti itu. Ya, memang hari ini nanti ini karena baru tahapan ya, jadi harapan kami nanti di setiap kecamatan itu semua platform media sosial yang digunakan di masyarakat di Indonesia ini harus memilikinya karena ini bagian dari proses untuk sosialisasi pengawasan ya. Di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ini yang hari ini yang cukup tren ini harapannya adalah semua panwas internet mempunyai begitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.